motivasi buat aku aja gitu, biar kayak aku bisa buktiin dengan karya aku yang lain mungkin apa, jadi gimana nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Nasik MD Abdiah. Amel Milia yang mirip Nika Ardila kini semakin eksis di dunia entertainment. Setelah launching single perdananya serupa, Amel pun tampak pede dengan hasilnya yang bisa diterima oleh masyarakat luas. Sehebat apapun Amel membuktikan dirinya punya bakat, ada aja hater yang nyinyir. Tapi Amel sendiri bisa menyikapi kenyinyiran itu buat bekal motivasi Amel untuk melanjutkan bakat-bakat yang sedang digali. Terekam di laman YouTube podcast Amel dan Chris Hatta, soal orang yang nyinyir, Amel pun menjawabnya dengan sangat smart. Contoh nih ya, misalnya, apaan tuh? Muka doang mirip sama Teteh Nika Ardila tapi bakatnya nggak ada. Apa kamu takut akan hujatan itu? Jadi kamu belum siap untuk menapaki dunia hiburan? Enggak sih, soalnya hujatan yang kayak gitu tuh buat motivasi buat aku aja gitu, biar kayak aku bisa buktiin dengan karya aku yang lain mungkin apa, jadi gimana nih jelasinnya. Apa yang mau kamu tampilkan? Aku pengen nge-explore hal yang baru ini dulu sih, biar aku tuh tahu ntar aku bakal berdiri di titik dimana yang bikin aku ngerasa nyaman di situ, dan prestasinya dapat juga bisa membanggakan diri aku maupun keluarga aku juga gitu.